والمؤمنون كل آمن بالله
فأفرق بين أهل من رسل فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعلنا قرة عين يوم يقوم
رحمتك ومن اوليائك الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعبد اولئك ربي وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فان بلا صالح بين نفسه ومن اساء عليها وما ربك بذناب للعبيد نويت صبر ودين عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنه لله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا قبلنا في ليلته الغفران 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا Yeah.
الذكر الحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بما تلتقي عند الحبيب النبي 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 Karena Alhamdulillah mulai berkenan
Bulan Ramadan itu sebetulnya bagi seorang mukmin adalah suatu pilihan terbaik. Dan seorang yang menjadi seorang mukmin untuk berkarya dalam kehidupannya. Karena waktu yang tersisa dari bulan puasa banyak belum berubah. Kita puasa yang sebenarnya berapa jam? Mungkin 11 atau 12 jam. Dan kita mampu untuk melakukan tersebut. Mampu di sini yang menjadikan kita mampu bukan fisik kita, tapi keinginan kita untuk melakukan berbagai. Banyak orang sudah besar tua. Mungkin pada umumnya ada berbagai macam penyakit-penyakit yang menderita. Tapi karena iman yang kuat, karena semangat yang kuat untuk ibadah kepada Allah, dia menggunakan ibadah dengan berbagai. Anak-anak kecil yang mulai melihat di tahun sudah diajari berpuasa, mereka pun mampu berpuasa. Dan tidak ada mereka mengeluh, haus, lapar, mereka pasti punya pilihannya, masih bisa bermain-main, masih bisa bermain-main. Tapi kadang-kadang ada orang dewasa, tubuhnya ketat, biasa medim, kalau naik sepeda, jam-jaman, tapi kalau disuruh puasa, kan? Kenapa? Iman yang berbeda. Sehingga bagi kita yang menjaga ibadah puasa kita di rumah Ramadan ini, insyaAllah ini pertanda bahwa Allah memberi kekuatan ibadah kita. Sehingga kita berharap kepada Allah, memohonkan Allah agar iman yang ada dalam hati kita senantiasa menjadi iman yang menyinari kehidupan kita, memberi kita selama bulan Ramadan ini ataupun setelah keluar dari bulan-bulan. Tidak ada pemberat sama sekali puasa di Ramadan bagi kita seorang mukmin. Apalagi selama Ramadan kita rasakan rezeki kita bersama. Karena di jalan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan yang Allah luaskan rezekinya seorang mukmin. Kita sesuai dengan rumah kita masing-masing. Buka puasa itu ada makanan-makanan yang tidak umum, yang tidak ada di luar bulan puasa. Tapi selama bulan puasa, macam-macam yang dibedakan. Kadang-kadang, karena banyaknya makanan, tidak kita sentuh, tidak kita makan. Bisa berpuasa sempat. Sebab dari jadinya, kenapa? Memang Allah jamin, rezeki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua sudah bulan puasa, tapi ya, kita hanya makan puasa. Jadi kita ini lagi, dan semua satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikan amal beriman kepada Allah. Tapi kalau anda lihat bagaimana generasi awal kaum muslimin zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sahabat Nabi, bagaimana puasa mereka? Ya, sampai dikatakan ada seorang sahabat, aku pernah dalam satu bulan Ramadan, aku hanya punya 15 butir kurma. Bukan 15 kilo kurma, bukan. 15 butir kurma. Selama Ramadan tersebut, 5 butir aku gunakan puasa satu perumahan itu untuk aku buka puasa di beberapa hari Ramadan. 5 yang lain aku gunakan untuk sahur. Keluar Ramadan masih sisa 5 butir. Terus kalau aku gunakan itu apa? Menggunakan puasa dan air juga. Sepertinya keadaan kita tidak ada yang buka puasa seperti itu. Tidak ada yang tahu seperti itu. Masih enak kita makan. Karena nikmat kita makan, tapi tidak begitu dengan para sahabat-sahabat mungkin dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bercerita, Al-Wa'ilah bin Al-Asqam. Beliau termasuk Ashab Sufah. Siapa yang Ashab Sufah? Ashab Sufah adalah kelompok sahabat yang tidak punya rumah. Karena dulu di awal-awal Islam, bagi setiap orang mukmin wajib hukumnya untuk hijrah ke kota Madinah demi untuk membantu Madinah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak kaum muslimin yang kalau yang datang dari luar menuju Madinah, di luar Madinah tidak ada apa-apa, tidak ada saudara, tidak ada tempat tinggal. Apa yang mereka lakukan? Tinggal di Masjid Nabawi. Tapi saja mulanya. Ada 300 sahabat yang kenal dengan Ashab Sufah. Di antara pimpinan mereka kita kenal seorang sahabat yang mulia, Al-Imam Abdul Rahman Al-Fahid yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah.
Hurairah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana asal usulnya ini? Tinggal di masjid, tidur di masjid. Setiap ada majlis, ada Nabi memberi pengarahan, mereka hadir. Tidak pernah lepas dari mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada panggilan jihad, mereka serta merah berangkat jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Al-wailah lakum menceritakan kami kalau di malam-malam Ramadan biasanya ketika waktu berbuka ada aja yang nanti makan. Ya kita di masjid atau ada yang tahlilan mungkin, ada yang ajak akiban mungkin, ajak ke rumahnya makan. Ini ada satu waktu di bulan Ramadan, hari pertama gak ada kerja, ada yang ajak makan, gak ada yang kirim makan. Akhirnya kami lanjutkan puasa waktu itu dan kami makan hanya di rumah ayah saya. Esoknya kami tunggu, semoga hari ini ada makan. Gak ada juga, yang ngajak makan, gak ada makan juga kirim puasa. Akhirnya berlaku puasa dengan lain. Separah-parah kita gak pernah buka puasa dengan lain dan selalu dengan ayah saya. Pasti ada makan yang masuk ke dalam tubuh kita, ini mah oke. Akhirnya di hari ketiga, lapor kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, asal suka di kelapa semua ya Rabbi, tiga hari tidak ada makan. Akhirnya Nabi pulang ke rumah istri-istrinya katakan, ayo mana ada makan, di rumah kalian saya keluarkan keluar semua. Ada setiap istri Nabi keluarkan makanan dan makan mereka bersama Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan para sahabat-sahabat Nabi. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan seperti itu. Mereka betul-betul merasakan bagaimana hakikatnya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dulu di awal-awal Islam, di awal-awal syariat puasa, kalau sudah tidur di malam hari, enggak boleh makan lagi juga. Sampai besok waktu maghrib. Ini syariat sama dengan syariatnya Bani Israil. Bani Israil begitu juga. Kalau apes, habis maghrib tidur, ya makan lagi sampai besok nunggu maghrib lagi. Baru boleh buka puasa. Saya ada puasa awalnya seperti itu, seperti saya ada di suami. Ada kisah seorang sahabat tua yang bernama Mut'im bin Jubair. Mut'im bin Jubair ini sahabat yang tua. Dan dia ikut membantu Rasulullah SAW menggali khandaq parit di luar kota Madinah, di mana pada tahun ke-6 atau ke-5 setelah hijrah, ketika ada kaum Quraisy akan menyerang kota Madinah, Nabi bermusyawarah kepada sahabat bagaimana cara menghadapi musuh ini. Sampai juga berapa ya? Akhirnya salah-salah sahabat yang bernama Salman al-Farisi memberi usul untuk menggali parit yang lebar di luar kota Madinah untuk menghalau gerakan musuh. Sehingga musuh yang dekat dengan parit itu sulit untuk masuk ke Madinah dan kalaupun dari jauh bisa dikirimi dengan panah. Akhirnya sahabat turun menggali parit. Parit yang lebar dan panjang termasuk Nabi ikut di situ. Termasuk sahabat-sahabat yang ikut waktu itu untuk menyumbang. Dan untuk menyumbang waktu itu tua dan dalam badan puasa. Habis selesai menggali parit membantu Rasulullah SAW untuk menyumbang, kembali ke rumah istrinya dalam badan puasa. Kemudian ada maghrib, dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib karena kecapean istrinya belum selesai masak waktu itu. Makanan belum terkerjakan di mejanya. Akhirnya mungkin juga kecapean ketiduran. Ketiduran mungkin juga begitu makan sudah masak sudah matang dibangunin sama istrinya. Ayo makan Pak makan. Karena mungkin juga aku sudah tidur. Tidak boleh aku mati sudah. Akhirnya dia makan tapi minum setelah itu sampai pun prosesnya. Paginya berada lagi ke mana? Itu bantingan kulit. Karena tua dengan ganti tersebut. Mungkin bisa mati. Akhirnya kita pegang di jasa kepada Rasulullah SAW karena akhirnya pada puncaknya tidak masalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita walaupun setelah tidur untuk makan malah dalam syariat di
ternyata ada namanya syahur, suatu ibadah yang sangat dianjurkan dan itu sunnah. Tasahharu fa'inna bisuhuri barakat. Bersahurlah kalian kalau mau puasa, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang tak sahur berarti ada keberkahannya yang dijamin dan dibagikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur makanan yang kita konsumsi setelah tengah malam. Lebih awalnya kita konsumsi menjelang terbitnya fajar. Di mana Rasulullah sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira ukuran 50 ayat sebelum adzan subuh beliau sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi. Itulah waktu imsak yang kita dengar di daerah kita. Biasanya kalau tempat kita dengan di Sirenen. Kalau di Jawa ramai imsak, imsak. Sebelumnya atau 20 menit sebelum adzan subuh. Abangnya sudah tidak makan dan minum. Siap-siap untuk pelaksanaan salat subuh berjamaah. Tapi kalaupun habis makan dan minum waktu imsak tidak apa-apa. Dan makan kita minum, yang penting sebelum ada subuh betul-betul kita tidak makan dan tidak minum. Sehingga akhirnya saya kita mengizinkan dan membolehkan malah menganjurkan bagi kita untuk sahur walaupun setelah kita tidur. Ambil keberkahan sebagaimana yang diajarkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa ini ibadah yang sangat besar fadilahnya. Yang mana Allah mengatakan as-sawmi wal-nasibihi, puasa itu untukmu dan akan membalasnya. Maksudnya nilainya, pahalanya tidak diketahui oleh seorang ulama hamba kecuali Allah yang Maha Tahu yang akan membalasnya. Baik ibadah puasa wajib lebih-lebih juga termasuk ibadah puasa sunnah. Sehingga tidak sedikit para ulama selain mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka juga menghidupkan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Sebagaimana nanti setelah keluar bulan Ramadan di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi mengatakan man shoma Ramadan wa shoma sittan min Syawal fakanna shalatahu kullah. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah puasa Ramadan dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahala dia dapatkan bahkan puasa selama setahun. Karena 30 hari, 6 hari di setelah Ramadan bulan Syawal 36 hari. Minimal setiap ibadah dibalas 10 kali dari Allah. Berarti pahala 360 kita dapat dari Allah itu bagikan di bulan setahun kepada para ulama-ulama kita. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh kita kerjakan di waktu kapan juga walaupun tidak berurutan, yang penting selama masih bulan Syawal. Di tanggal awal Syawal, pertengahan Syawal atau akhir Syawal itu juga boleh. Akan tetapi yang paling awal, yang paling utama puasa 6 hari di bulan Syawal kita laksanakan mulai tanggal 2 Syawal. Mulai tanggal 2 Syawal kita niat dan puasa sampai tanggal 7 Syawal. Dan boleh puasa sunnah sebagaimana puasa bulan Syawal ini kita niatkan juga untuk mengkobai puasa bulan Ramadan. Tentunya kaum perempuan ibu-ibu kadang-kadang mereka tidak puasa bulan Ramadan karena tidak boleh puasa ketika ada bulan menstruasi, segera dibantu puasanya mumpung tidak jauh daripada bulan Ramadan. Selain itu nanti ada puasa sunnah lainnya yang dianjurkan ada shaum ayyamul bidh, yaitu ketika bulan purnama, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 menurut kalender Hijriah yang kebulannya ada ayyamus sud, yaitu tanggal 28, 29 dan tanggal 30 atau tanggal 1 jika tidak ada tanggal 30 setiap bulannya menurut kalender Hijriah ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa bulan Rajab, ada puasa bulan Syaban, ada puasa bulan Dzulhijjah dan puasa-puasa lainnya. Semoga semangat yang tumbuh bagi kita untuk berbuat di dalam Ramadan. Kalau tumbuhkan nanti kita bisa maksimalkan ibadah puasa sunnah di dalam Ramadan insya Allah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah besok Khatmul Quran penutupan untuk tahun ini kita laksanakan di Aula Makam Labu Kuning Makam Nabi Muhammad bin Ali bin Yahya. Silakan saja semuanya kita tutup tahun ini dengan Ramadan dengan Khatmul Quran insya Allah menjadi keberkahan kepada kita semua insya Allah. Amin. Dan insya Allah tahun depan kita lanjutkan kegiatan yang baik ini demi untuk memakmurkan Al-Quran di masyarakat kita. Mari kita membaca zikir sebagaimana yang diamalkan oleh para guru kami dan para ulama kita.
ada kiblat, kiblat masjid, sambil bertadarus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah
Thank you.